Saudara, masih dalam rangka mengatasi persoalan banjir secara bertahap, Dinas PUPR Kota Pekanbaru mengaku rutin melakukan pembersihan drainase di beberapa ruas jalan. Seperti pembersihan drainase di Jalan Arifin Ahmad masih menjadi prioritas pengerjaan. Tersumbatnya drainase di ruas Jalan Arifin Ahmad menjadi penyebab seringnya terjadi banjir di kawasan tersebut. Untuk itu, guna mengatasi banjir tersebut, Dinas PUPR Kota Pekanbaru mengaku rutin melakukan pembersihan drainase di Jalan Arifin Ahmad. Alat berat dikerahkan Dinas PUPR untuk mengeruk lumpur dan sampah yang menjadi penyebab aliran drainase tidak lancar. Di Arifin itu ada yang masuk ke jalan jalan belakang SBU itu. SBU itu kan ada jalan dari Arifin masuk ke daerah itu. Itu mungkin kita mesti masukkan alat juga ya, pembuasan terhadap di sebelah dinding sungai kecil-kecil itu juga sungai air hitam itu kan, dan paus itu kan ada yang paus tembus dan paus ya, yang sudah mulai rimbun masuk ke dalam masyarakat. Pembersihan drainase secara rutin merupakan komitmen Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam rangka memberikan kenyamanan berlalu lintas terhadap masyarakat. Priska dan Hendra Putra melaporkan.